Bismillah, alhamdulillah, sudah ke bagian 10 aja nih penggelirang di Fakta Sejarah dari QWERTY Pink. Ini dia bagian berikutnya. Lelaki gondrong itu tidak main-main dengan ucapannya, bisik hati Mak Sutiah. Baru saja beberapa langkah Pak Soma memapah tubuh Mang Tatang, tiba-tiba ia berhenti. "Jangan pernah coba-coba berkhianat, Mak, jika tidak ingin bernasib sama dengan suamimu," tegas Pak Soma. Mak Sutiah hanya menganggukkan kepala sambil melangkahkan kakinya menuju kamar Iman, lalu mengeluarkan dedaunan dari saku celana yang sebelumnya Budi berikan. "Sadar, Iman, cepat," bisik Mak Sutiah. Dedaunan itu ia oleskan ke arah hidung. "Mak," ucap Iman kaget, langsung membuka kedua matanya. "Cepat ke depan, sekarang," tegas Mak Sutiah. "Untuk apa, Mak?" tanya Iman masih kebingungan. Apalagi bajunya masih penuh dengan bedak putih yang sebelumnya membuat ia tak sadarkan diri berjam-jam lamanya itu. "Cepat saja ke depan, jangan tanya dulu," bentak Mak Sutiah, melaksanakan tugas titipan dari Budi. Iman langsung dengan cepat bangun dari tempat tidur. Bahkan ia kaget ketika di bawah tubuhnya itu terdapat tasbih pemberian Kiai Tasrib yang langsung dimasukkan ke dalam saku celana. "Cepat, Man," bentak Mak Sutiah sudah berjalan terlebih dahulu. Iman masih tidak percaya melihat bagian keramik ruangan tengah yang sudah rusak. "Ada kejadian apa lagi ini?" tanya Iman perlahan sambil mencium bau busuk yang sudah ia kenali berasal dari kamar depan. Lambaian tangan Mak Sutiah membuat Iman berjalan tergesa-gesa ke ruangan depan rumah. "Siapa, Mak, itu?" tanya Iman. Pak Soma baru saja menutup pintu baris kedua mobil lalu berjalan tergesa-gesa ke arah depan. "Pemilik rumah ini, Pak Soma," jawab Mak Sutiah. Dari samping, Iman melihat wajah Pak Soma begitu mirip dengannya, apalagi bagian tulang rahang. "Mirip sekali dengan aku ya, Mak," kata Iman. Mak Sutiah hanya mengelus kepala Iman berkali-kali. Ia tahu setelah dirinya bercerita kepada dua tamunya yang berkunjung ke rumahnya tadi. Sejak itu juga, berbagai mara bahaya sudah semakin mendekat. Apalagi, Mak Sutiah mempunyai firasat Mang Taya telah bernasib sama seperti kakaknya di tangan lelaki gondrong itu. "Benar kan, Mak, mirip dengan Iman?" tanya Iman kedua kali setelah mobil mewah itu keluar dengan cepat meninggalkan halaman rumah kayu. Mak Sutiah tidak menjawab pertanyaan Iman. Ia langsung membereskan ruangan tengah rumah yang sudah berantakan beserta dedaunan di kamar Iman. Iman dengan sejuta keanehan yang menerpa dirinya hanya mematung terdiam. Manakala di dalam tasnya itu sudah tidak ada lagi pakaian pengantin peninggalan Ibu Sari. "Cari apa, Man?" tanya Mak Sutiah. Iman hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali sambil ia berjalan tergesa-gesa ke arah dapur menuju sumur tua yang semalam ini mengundang rasa curiga dalam dirinya. "Bekas air dari sumur, bunga-bunga juga," bisik hati Iman. "Minggir, mau Mak bereskan," tegas Mak Sutiah sambil membawa wadah plastik. "Memangnya sudah terjadi apa, Mak, ketika pemilik rumah itu datang? Bahkan makanan dan daging-daging kambing itu tidak dimakan," tanya Iman. "Acaranya tidak jadi, batal," jawab Mak Sutiah. "Acara?" tanya Iman. "Nanti juga kamu tahu acara apa yang Mak maksud," jawab Mak Sutiah. Iman hanya terdiam duduk di bangku meja makan. Pandangan matanya lurus ke arah ruangan tengah. Ia mendapati sosok perempuan yang pernah ia lihat di dekat sumur tua itu sedang berdiri dan menggendong bayi yang kini tiba-tiba menangis. Namun hal itu sama sekali tidak didengar oleh Mak Sutiah. Sementara itu, di Leweng Larang Tulah, laju kendaraan yang dikendarai Pak Soma menembus jalan sambil berkejaran dengan waktu yang tinggal tersisa beberapa jam lagi menuju pagi. Keadaan dua kakak beradik itu yaitu
Mang Tatang, dan Mang Taya belum sadarkan diri sama sekali. Namun masih dapat bernafas dengan baik, hanya membekas luka dalam dengan remuknya tulang leher mereka masing-masing, terutama Mang Tatang dengan bekas sayatan pisau andalan Budi. "Pak," ucap Mang Taya hanya mampu membuka mulutnya tanpa bisa sedikit pun bergerak dengan keadaan leher yang mengenaskan. "Tahan, sebentar lagi sampai. Saya sudah tahu lelaki gondrong yang kau sebut orang gila itu kan, yang membuat semua ini kacau," jawab Pak Soma, terus menginjak pedal gas sehingga laju kendaraan semakin cepat. "Satu lagi, yang pernah saya lihat di rumah Kiai Tasrib ketika menjemput Iman," jawab Mang Taya pasrah akan keadaannya saat ini. "Jangan sebut nama itu sampai di telingaku, Bang," tegas Pak Soma, menatap tajam Mang Taya lewat spion tengah mobil. "Setelah ritual Kicul Hamdi, kamu dengan Tatang akan mudah menghabisi siapapun yang menghalangi keinginanku, Taya. Tenang saja," tegas Pak Soma. Mang Taya hanya terdiam. Ia sedang berpikir keadaan istrinya di rumah yang pasti sedang menunggu kedatangannya pagi ini. "Jangan, Pak, istri saya," tegas Mang Taya. Pak Soma hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, kemudian tersenyum ke arah Mang Taya. Dan hal itu hanya disaksikan oleh Imas yang ikut tersenyum. "Tak akan sembuh, Taya, sebelum semua keinginan saya kau bantu kabulkan. Perjanjian tetap perjanjian," tegas Pak Soma sambil memberhentikan mobilnya tepat di ujung leweng larang Tula. Mang Taya hanya mengepalkan tangannya sekuat tenaga ketika Pak Soma turun dari mobil dan langsung memapah tubuh Mang Tatang. Begitu juga Imas yang membantu Mang Taya untuk berjalan, kembali mengubur rasa amarahnya pada Pak Soma yang baru saja disambut oleh Ki Jul Hamdi. "Mak Sutiah sudah tiba, Ki, di rumah," jawab Pak Soma. "Pengkhianat. Atur saja kematian Sutiah, terserah keinginanmu, Soma. Bukan hanya suaminya saja yang harus mati di tanganmu, tapi Sutiah juga," jawab Ki Jul Hamdi sambil menidurkan Mang Taya di sebelah ranjang yang sudah terdapat tumpukan tanah dan cangkul. Pak Soma hanya tersenyum setelah mendapatkan perintah dan meyakini bahwa semua yang diketahui lelaki gondrong itu berasal dari Mak Sutiah. "Tidurkan Taya di sebelah Tatang, bawa Imas dan mandikan di sumur. Sekarang cepat, sebentar lagi pagi," tegas Ki Jul Hamdi langsung menutup pintu kamarnya dan menguncinya dengan perlahan. Tangan tua Ki Jul Hamdi terus bergerak dengan perlahan. Sesekali pandangan matanya melihat ke arah Mang Taya yang hanya dapat terkapar dengan kedua matanya, memperhatikan apa yang sedang dilakukan Ki Jul Hamdi. "Pernah dengar namanya Iwartini?" ucap Ki Jul Hamdi terus menggali tanah di samping ranjang. "Pernah, Ki. Pak Soma pernah cerita tentang wanita penunggu leweng ini. Apakah itu ada?" tanya Mang Taya pasrah. Ki Jul Hamdi hanya mengangguk dan tersenyum dengan cangkul yang baru saja akan mengenai satu kayu tua terkubur itu. Kemudian ia mengeluarkan kayu kotak itu dengan susah payah, hingga terlihat jelas juga oleh kedua mata Mang Taya yang kini kebingungan. Tangan Ki Jul Hamdi mengeluarkan kunci dalam saku celana, kemudian membuka kotak kayu yang sudah kotor dengan tanah itu perlahan. "Ki," tegas Mang Taya ketakutan ketika Ki Jul Hamdi langsung mengamparkan baju pengantin yang Pak Soma bawa dari kamar Iman di sebelah kotak kayu tua. "Tenang saja, nikmati prosesnya, Taya. Kakak kamu itu sudah mati sejak urat di lehernya putus, dan istri kamu juga sama, akan bernasib sama seperti kepalanya Iwartini dan Sari Puspa," ucap Ki Jul Hamdi mengeluarkan dua bangkai kepala yang tinggal tersisa tengkorak. Mang Taya yang sudah ketakutan melihat dua bangkai kepala itu hanya bisa terdiam ketika tubuhnya tak mampu bergerak sama sekali. Jadi, kata Mang Taya, "Ya, benar. Tubuh dan kepalanya harus terpisah. Dan masih banyak kotak-kotak dan tubuh-tubuh lain dari hasil perjanjian Punggel Ireng, Taya," bisik Ki Jul Hamdi
kemudian mengambil dua tulang kecil dan berjalan ke arah tubuh Mang Taya dan Mang Tatang yang terkapar. "Ki, jangan Ki," tegas Mang Taya. Baru mengetahui kejadian sebenarnya 6 tahun lalu ketika membawa mayat Sari ke rumah kayu. "Diam. Seharusnya darah dari tubuh anak itu yang kalian minum. Namun itu tidak terlalu berguna selain nyawa anak itu. Ini hal paling baik, Taya," tegas Ki Julhamdi. "Jangan Ki," teriak Mang Taya sekuat tenaga. Ketika tulang itu berhasil ia tanamkan di leher Mang Taya hingga membuat darah memancar deras dan matanya seketika terlelap. "Tulang yang sama yang ada di punggung Soma, kuatlah kalian berdua. Tumbuhlah dendam kesumat dalam diri kalian yang sepenuhnya bukan lagi manusia," bisik Ki Julhamdi di dekat kepala Mang Taya dan Mang Tatang. Tok tok tok. "Ki, apa sudah selesai?" ucap Pak Soma di luar pintu kamar. "Tunggu sebentar lagi," jawab Ki Julhamdi, kemudian memasukkan kembali dua kepala yang sudah tersisa tinggal tulang-tulang, termasuk baju pengantin yang diambil dari Iman di rumah kayu, ke dalam kotak dan perlahan menguburnya. "Tunggu waktunya tidak akan lama lagi, Mas. Setelah semuanya selesai, pernikahan kita tetap akan terjadi. Setelah itu kamu akan menjadi istri aku yang paling sempurna dan berhak atas semua harta serta kekayaan yang aku miliki. Tahu kan syaratnya apa?" ucap Pak Soma, membuat Imas hanya tersenyum. Setelah tubuhnya itu basah dengan air sumur rumah kubuk dan beberapa bunga yang masih menempel di sarung sinjang yang menutupi tubuhnya. "Syaratnya jangan punya anak," ucap Imas menatap kedua mata Pak Soma. Pak Soma hanya tersenyum, kemudian mengecup kening Imas bak binatang piaraan yang patuh dan tunduk pada tuannya. "Masuk, Imas," tegas Ki Julhamdi sambil tersenyum melihat kecantikan Imas. Imas hanya melangkahkan kakinya setelah mendapatkan izin berupa anggukan kepala Pak Soma, yang telah merasa tenang ketika melihat tubuh Mang Taya dan Mang Tatang sudah perlahan menghitam. "Tunggu sampai sore. Malam ini kita habisi mereka semua di balik anak itu, Soma. Tunggu dan sabar," ucap Ki Julhamdi. "Apa semua tidak akan memakan waktu lama, Ki?" tanya Pak Soma. "Apa kamu tidak percaya kepada saya?" tanya Ki Julhamdi balik, sambil menyuruh Imas terbaring di atas ranjang dan menutup pintu kamar perlahan. Imas hanya tersenyum bahagia ketika Ki Julhamdi mengelus seluruh bagian tubuhnya. Sama sekali ia tidak mempertanyakan pada tubuh Mang Tatang dan Mang Taya yang terkapar, juga lantai kamar tanah yang sudah berantakan itu. Ki Julhamdi langsung menjalankan ritual terakhirnya dengan tetesan keringat yang sudah menyentuh tubuh Imas. "Bereskan kabeh saat can perkawinan eta dilaksanakan, Di. Paham?" Ki Julhamdi hanya menganggukkan kepala sambil tubuhnya terus bergerak, walau ia sudah menyadari wajah Imas sudah berbuah perlahan menyerupai Nyai Wartini dengan gigi ompong berwarna hitam dan bau busuk dari arah mulutnya. "Puru sacaan isuk nepi, aing geus teu kuat hayang budak eta. Tinggal tentukeun jadi penerus Soma atau podaran bawa sirana kubur di kamar ieu awakna di imah itu," bisik suaranya Yuwatini yang sudah seluruhnya merasuki tubuh Imas. Sementara itu, asap rokok yang terbawa angin menuju pagi di luar gubuk keluar dari mulut Pak Soma. Namun pandangan matanya itu seperti menangkap kehadiran orang lain dari arah tingginya pohon-pohon jati, dan ia teringat kesaksian Mang Taya sore itu ketika mendapati kucing hitam di dalam leweng. "Hah? Kucing hitam? Terpincang-pincang bisa hidup di hutan belantara seperti ini?" bisik hati Pak Soma melihat dua warna kuning kucing hitam itu sedang menatapnya dari kejauhan.
Benar, apa yang pernah dilihat Soma? Ucap Pak Soma meyakinkan penglihatan kedua bola matanya sendiri. Suara teriakan dan benda keras terjatuh di dalam gubuk terdengar jelas oleh Pak Soma, membuat ia tersenyum dan tidak lagi memperdulikan rasa janggal dalam dirinya ketika mengetahui bahwa itu teriakan Kijul Hamdi yang sudah mendapatkan restu dari Nyai Wartini. Di sisi lain, di kampung Bodoh Karma. Dari ujung kampung Bodoh Karma, dia menghubungkan kampung itu dengan Leweng Larang Tula. Dua orang lelaki tua sedang berbincang hangat sambil minum kopi yang sudah ia pesan di salah satu warung ala kadarnya yang dijadikan para pencari kayu di dalam leweng itu untuk beristirahat siang hari. Ngapunten Kyai, sanes kirang sopan, manawi siang ieu aya pangaosan, tanya ibu warung sambil memberikan beberapa makanan ala kadarnya karena baru saja buka setelah subuh. Oh, tidak. Ini sengaja membawa guru saya jalan-jalan. Kebetulan kepagian di kampung ini saja, Bu. Terima kasih makanannya, jawab Kyai Tasrib. Ibu warung menatap heran ke arah Kidudui yang sedang membakar rokok. Penampilannya tidak mencerminkan perkataan Kyai Tasrib. Baru saja ayam pemilik warung berkokok kencang dan embun yang membasahi dedaunan itu perlahan jatuh. Tiba-tiba sebuah mobil kencang melesat dari arah dalam leweng yang hanya memiliki satu jalan setapak untuk kendaraan roda dua untuk menarik kayu. Tebiasana para tamu Kijul Hamdi teh, geus beberapa poe bulak-balik wae leweng Kyai. Di dieu mah masih percaya keneh ka dukun eta. Aneh abdi oge, ucap ibu warung. Ki Dudui hanya tersenyum penuh arti. Begitu juga Kyai Tasrib langsung membicarakan wilayah dalam leweng Larang Tulah ketika ibu warung sibuk menyiapkan dagangannya. Bahkan leweng tersebut Kyai Tasrib ketahui dahulu mempunyai tapak tilas kilang samana. Tunggu dulu Gama kembali Kyai. Setelah itu malam ini penentuan. Tidak mungkin mereka merasa tidak terganggu oleh Budi di rumah kayu itu, bisik Ki Dudui. Lebih baik seperti itu Ki. Iman saya yakin bisa menjaga dirinya dan harus mengetahui semuanya. Itu harga mati untuk ketenangan hidup kedepannya, dan iman mempunyai hak untuk itu, jawab Kyai Tasrib. Termasuk segala cara Kyai, tanya Ki Dudui. Kyai Tasrib langsung terdiam, tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Dudui. Ia malah melihat Gama sedang berjalan tergesa-gesa, diikuti Meong Hideng yang berjalan terpincang-pincang, membuat Kyai Tasrib langsung menundukkan kepalanya. Iya Ki, termasuk segala cara, jawab Kyai Tasrib terus menunduk. Eh, ayah tamu deui, tumben tampan, masih muda, seperti bukan warga kampung sini, ucap ibu warung tersenyum. Ini cucu saya ibu, jawab Ki Dudui sambil tersenyum agar tidak membuat ibu warung curiga. Kedatangan Gama yang sudah banjir keringat sepagi itu membuat Ki Dudui dan Kyai Tasrib pamit kepada ibu warung, walaupun selembar uang yang Gama berikan sudah ditolak berkali-kali. Biar nanti saya datang lagi ke warung ini bu, saya masih perlu meneliti hutan itu sebagai tugas di pekerjaan saya, dan nanti akan membawa satu teman lagi, ucap Gama memaksa. Yang akhirnya selembar uang itu diterima ibu warung sambil tersenyum dan memahami kedatangan Kyai Tasrib bersama Ki Dudui ke warungnya sepagi itu. Tugas? Pekerjaan di Leweng Larang Tulah? Kan cuma ada rumah gubuk Kijul Hamdi saja. Aneh, ucap ibu warung melepas kepergian Kyai Tasrib yang sudah ia ketahui jejak rekamnya dalam memberikan pengajian dan ceramah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sementara itu, mobil yang Gama kenakan baru saja mundur dari salah rumah warga yang sudah memberinya izin parkir, membuat Ki Dudui dan Kyai Tasrib langsung menanti apa yang Gama lihat di gubuk Kijul Hamdi. Gama tidak tahu pasti ritual macam apa yang dilakukan Pak Soma dan kakek tua bernama Kijul Hamdi, tapi yang pasti, Gama melihat kakak beradik
yang Mak Sutiah ceritakan itu dalam keadaan beda, kata Gama sambil terus mengemudi. Ki Dudui hanya mengangguk. Hal yang sama dilakukan oleh Kiai Tasrif. Raga hirup ajian dulu kala, penunggu leweng larang tulah mungkin sudah menurunkannya kepada Ki Julhamdi. Itu setahu saya, Ki. Bisa jadi salah, jawab Kiai Tasrif. Apa yang sudah Budi lakukan kepada mereka berdua seperti sia-sia, bahkan terlihat jauh lebih kuat. Dan pasti sekarang mereka menuju rumah kayu untuk menghabisi Iman, kata Gama. Atau mungkin mencari Budi, menghabisi juga Neng Tari dan Mang Aep yang sedang berkunjung ke rumah kayu untuk membawa Iman pergi hari ini. Tidak mungkin Budi membuat kekacauan dan membuat mereka semakin geram, lanjut Kiai Tasrif. Raga hirup, sahut Ki Dudui. Ajian harus dilawan ajian ini, Kiai. Lumpuh raga yang baru Gama dan Budi ketahui di perkebunan teh hanya hal kecilnya saja. Apa Kiai turun gunung atau... lanjut Ki Dudui. Kiai Tasrif hanya menunduk. Ia sadar berbicara dengan keturunan Ki Langsamana dan harus segera membawa Iman pergi dari rumah kayu dengan keadaan yang semakin mendesak. Telepon Budi, jaga juga Neng Tari dan Mang Aep, ucap Ki Dudui, membuat Gama langsung mengeluarkan handphone dalam saku celana yang terdapat gelang gengge. Biarkan dari orang-orang yang ingin mencelakai Iman, ia tahu dari mana asalnya Kiai. Itu cukup untuk unggul ireng yang sebenarnya Iman ketahui juga, lanjut Ki Dudui. Perbincangan Budi dan Gama di telepon menghantarkan Kiai Tasrif dan Ki Dudui kembali ke kampung Lingga Imah bersama matahari yang baru saja terbit dari arah timur yang tidak lagi sepenuhnya membawa kehangatan, namun bercampur dengan kecemasan. Mobil yang berisikan Pak Soma dan kakak beradik itu tidak masuk rumah kayu, hanya berhenti sebentar sebelum Mang Aib dan Neng Tari datang, Gam. Aku tidak bisa masuk menemui Mak Sutiah, tidak ingin kondisinya semakin terancam. Aku menunggu Mang Idim datang juga ini. Handphone sudah mau habis baterai, nanti ketemu saja aku kirim pesan. Suara Budi di telepon didengar jelas oleh Ki Dudui dan Kiai Tasrif, membuat mereka berdua seketika tenang. Hanya sampai sore saja Iman aman. Malamnya semua kita yang menentukan, Kiai, kata Ki Dudui ketika telepon Gama dan Budi terputus. Suruh Iman jangan pergi dari rumah itu. Urungkan Mang Aep dan Neng Tari membawanya pergi. Menghindar sepertinya bukan cara kita ketika masih muda untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ki. Bukan begitu? Ucap Kiai Tasrif, mengambil keputusan yang sudah ia pertimbangkan. Ki Dudui tersenyum penuh arti, langsung menepuk bunda Gama, bak perintah yang harus segera Gama terima. Tidak akan lama juga sepertinya Gama menguasai lumpuh raga, lanjut Kiai Tasrif. Ki Dudui lalu membicarakan segala kemungkinan terburuk yang akan menimpa Iman jika ia tidak diberikan peringatan hari ini sebelum sore hari tiba, karena ia yakin setelah ritual selanjutnya yang terjadi di dalam leweng larang tulah, mereka tidak akan segan-segan ketika tujuannya itu melakukan punggel ireng selanjutnya terganggu. Maaf Nak Gama, beritahu Mang Aep agar segera telepon Iman, ini penting, sahut Kiai Tasrif sambil terus menggerakkan tasbih oleh jari tangannya itu. Pertanda keadaan genting dan bahaya sudah menanti Iman, dan ia bertanggung jawab penuh akan hal itu. Sementara itu, di rumah Kai, sinar matahari yang semakin tinggi telah melepas pagi pergi, yang kini cahaya menyorot tepat ke halaman belakang rumah kayu. Mulut nenek tua itu sedang nyepah daun sirih sambil memperhatikan kejanggalan, manakala ia mendapati satu perempuan ya hampir satu umur dengan Iman dan lelaki dewasa yang tepat berhenti di depan gerbang rumah kayu. Siapa lagi itu? Bisik hati Mak Sutiah cemas sambil terus nyepah daun sirih. Lelaki yang mengemudi motor tiba-tiba mengeluarkan handphonenya lalu pergi begitu saja setelah berbicara ke arah perempuan yang sedang menjelaskan sesuatu sampai diperlihatkan handphone di tangannya. Bukan orang yang tiba-tiba berhenti di tepi jalan, ucap Mak Sutiah
ketika lelaki dewasa itu memperhatikan ke arah rumah kayu sambil menarik gas motornya secara perlahan. Sementara dari dalam kamar Iman belum menemukan baju pengantin yang sedang ia cari. Seluruh pakaian dan semua barang dikeluarkan dari dalam tas. Malah ia mendapati kunci yang 6 tahun lalu diberikan Ibu Sari pada suatu malam. Kunci ini juga tidak mungkin Ibu berikan begitu saja kepadaku, bisik hati Iman sambil menyimpan kembali di saku depan tas. Begitu juga kejanggalan dirinya, kenapa tasbih dari Kiai Tasrif bisa keluar dari saku celana? Apa mungkin Mang Taya yang membawa baju pengantin itu? Ucap Iman, karena hanya Mang Taya yang kenal dekat paling lama dengannya. Walau sampai detik ini, belum ada lagi pembicaraan tentang nasib dan tujuannya berada di kota ini untuk melanjutkan pendidikan yang dijanjikan Mang Taya. Dering telepon tiba-tiba terdengar dari depan tas yang resletingnya itu masih terbuka, membuat Iman langsung mengambilnya. Alhamdulillah, Mang Aib. Assalamualaikum, Man, ucap Mang Aib di telepon. Waalaikumsalam, Mang Aib. Apa kabar? Maaf, semalam Iman mau telepon tapi sudah ketiduran. Maaf. Kedengaran kan suara Amang? Tanya Mang Aib mengencangkan suaranya. Jelas, Mang. Lagi di pinggir jalan ya, memangnya? Jawab Iman mendengar lalu-lalang suara kendaraan lain. Iya, tadinya mau mampir ke rumah kayu itu. Ini sama Neng Tari juga, tapi Amang urungkan, Man. Kenapa, Mang? Padahal mampir saja ke sini. Iman mulai merasa janggal dengan tidak jadinya Mang Aib dan Neng Tari berkunjung. Ada hal penting, Man. Tolong dengarkan baik-baik ya. Ini pesan dari Kiai. Iman langsung terdiam. Ketika teringat pada seluruh pesan dari Kiai Tasrif sebelum pergi meninggalkan kampung Linggah Imah. Baik, Mang, katakan saja. Iman juga sudah banyak mengalami kejanggalan di rumah ini, termasuk baju pengantin ibu sekarang tidak ada. Entah apa lagi ini. Kebetulan sekali. Percaya dan tidak, Iman, tapi ini adalah pesan dari Kiai Tasrif. Tolong Iman lebih berhati-hati setelah mengetahui apapun di rumah itu, Man. Pagama, tamu Kiai Tasrif, dan lelaki gondrong yang pernah menemui Iman itu adalah Budi, saudara Pagama. Mereka sedang berusaha menyelamatkan Iman. Iman langsung teringat kedua orang tamu Kiai Tasrif itu. Namun ia belum mengerti tentang menyelamatkan dirinya. Sebahaya itukah, Man? Maaf. Bahaya sekali. Ceritanya panjang, dan mungkin Iman sudah tahu siapa bapak kandung dan kenapa kematian Ibu Sari meninggalkan banyak kejanggalan dan gangguan bertahun-tahun, ucap Mang Aep tiba-tiba mematikan telepon. Beberapa kali Iman terus menghubungi balik nomor Mang Aep, namun sama sekali tidak diterima. Apa kedatangan Mang Aep dan Neng Tari untuk membicarakan barusan di telepon? Bisik hati Iman, lalu mengingat Pagama dan Budi, nama yang baru ia ketahui yang hampir mirip dengan orang gila yang pernah ia berikan makan dan minum di depan gerbang rumah. Setelah dirasa Iman tak bakal menemukan kembali baju pengantin itu, ia membuka tali ujung tasbih dan memasukkan kunci yang pernah Ibu Sari berikan dalam satu tali yang sama dengan tasbih tua. Pak Soma, apa itu bapak? Tapi siapa orang itu tidak aku kenal sama sekali dan hanya melihatnya satu kali. Terlalu cepat menyimpulkan perkataan terakhir Mang Aib di telepon. Bisik hati Iman memasukkan tasbih ke dalam saku celananya, membuat ia melamun mulai merangkai semua kejadian-kejadian yang terjadi di rumah kayu sejak kedatangannya malam itu hingga membuatnya dalam situasi bahaya. Dan ia belum memahami kenapa Pagama dan Budi sampai harus berusaha menyelamatkan dirinya. Sementara itu, keringat sudah membasahi tubuh Iman yang sedari siang sampai sore hari hanya membersihkan halaman belakang rumah kayu. Walau pikirannya terus saja mengingat terakhir kali ia menyimpan baju pengantin salah satu warisan yang ia ambil dari lemari rumah gubuknya setelah kematian Ibu Sari, dan ia kembali ingat kejadian malam itu ketika Kiai Tasrif membawanya ke kampung Linggah Imah bertepatan dengan kehadiran Mang Taya. Pikiran Iman juga terus bertabrakan dengan informasi yang didapatkan dari Mang Aep pagi tadi.
membuat setiap cangkul dan parang di tangannya. Ia membersihkan rumput tinggi itu sampai di dekat tembok pembatas ujung halaman belakang. Sedikit lagi, Mang Taya juga sudah sore hari belum juga datang. Tumben. Padahal aku harus bicara banyak terkait dulu Mang Taya mengenal ibu, ucap Iman sambil mengelap keringat di hadapan rumput tinggi. Kedua mata Iman malah mendapati hal lain dari pandangan matanya itu ke arah rerumputan. Lubang di tembok buat apa ini? Ucap Iman heran. Karena semakin jelas di antara rumput tinggi itu, lubangnya hanya cukup dilalui oleh satu orang dewasa dalam keadaan jongkok. Man! Iman! Teriak Mak Sutiah dari arah dapur. Membuat Iman berjalan tergesa-gesa, apalagi ia sudah merasakan lelah dengan sinar keemasan dari arah barat sudah mulai tiba. Oh, dari sini laki bajingan itu masuk. Bangsat, sengaja dia lubangi. Benar ini sengaja. Pintar juga orang gila itu. Tapi sayang, dia tak akan merasakan hidup sampai pagi tiba. Benar ucapan Kijul Hamdi, umpan hidup lebih menarik. Tidak usah kita berusaha mencari mereka. Mereka yang akan datang. Bersambung. Demikianlah bagian 10 Punggel Ireng dari QWERTY Pink. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau dalam dialognya yang kurang jelas ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian 11. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim.